Teman, seperti yang aku bilang, durian yang kami ambil mau diolah menjadi campuran sasagun. Sasagun itu salah satu cemilan khas Sumatera Utara yang berbahan dasar tepung beras. Tapi berasnya harus yang sudah direndam selama satu malam lalu dihaluskan. Bahan lainnya ada kelapa parut, gula merah, dan gula putih. Boleh. Hai. Unang marangan kole bah, unang bea kola berem-berem soleh. Nasut konasih tangan ileh. Unang lah, mak. Unang lebah. Ayo, tolong. Unang atas terus makan lang ileh. Ayo, jali-jali doleh kesempatan. Olo, kak. Olo, kak. Karena rasa duriannya yang manis, aku jadi ketagihan nih. Hehehe. Kelapa yang sudah diparut harus digongseng dulu bersama dengan tepung berasnya, lalu diaduk sampai berwarna kecoklatan. Kalau sudah berubah warna, angkat deh. Campurkan gula merahnya ya, biar ada rasa manisnya, dan aduk kembali. Sudah jadi sasagunnya. Cobain dulu yuk. Agong, kopi dah. Ini. Siga gi. Teman, cemilan yang sudah ada sejak zaman dulu ini sering dijadikan oleh-oleh saat sedang berkunjung ke rumah keluarga atau teman yang jauh. Kali ini, sasagun akan menjadi hidangan satu acara tradisi, yaitu Mange Bang Solu.